Upaya meningkatkan imunitas warga di masa pandemi, anggota Ansor Kabupaten Kediri bersama warga Desa Joho Kecamatan Wates membuat minuman herbal yang diyakini dapat meningkatkan imun dan mencegah COVID-19. Kegiatan membuat jamu ini dilakukan berkeliling ke sejumlah desa dengan melibatkan warga sekitar. Gus Makmun, Ketua Pimpinan Cabang NU Kabupaten Kediri mengatakan, kegiatan bansos pembuatan jamu ini merupakan wujud bakti anggota Ansor terhadap masyarakat, serta kegiatan tersebut sudah dilaksanakan beberapa kali di sejumlah desa. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dengan teman-teman Ansor dalam rangka pembuatan minuman penambah imun, menambah kekebalan tubuh yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Ini alhamdulillah ini termasuk kegiatan dari rekan-rekan Ansor di Kabupaten dan Kota Kediri untuk sebagai bakti kepada para masyarakat, terutama kepada para pasien positif yang isoman. Walaupun juga baik sekali untuk dikonsumsi yang masih sehat untuk menambah ketahanan tubuh, menambah imun supaya tetap sehat dan bisa terhindar dari corona maupun segala penyakit yang lainnya. Dan ini kita lakukan secara kontinu di beberapa daerah tergantung permintaan. Jadi nanti kita kalau ada permintaan di daerah mana, maka kita akan datang untuk memasak. Minuman ini terbuat dari beberapa daun-daun yang punya banyak khasiat. Diberikan gula pun harus dengan gula aren, bukan dengan gula yang biasa, untuk tetap menjaga bahwa ini memang benar-benar minuman yang efek sampingnya sangat rendah sekali, sehingga ini insya Allah sangat positif dan sangat baik. Kami mohon dukungan dari semua masyarakat supaya ini bisa terus kontinu dan terus dilakukan, dan semoga ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kediri, sambil kita terus berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Tapi insya Allah di luar pandemi pun minuman ini sangat baik untuk kesehatan. Gus Makmun menambahkan, berdasar pengakuan warga yang telah mengkonsumsi minuman herbal tersebut, mengaku kesehatannya terus membaik. Sementara, untuk bahan yang digunakan untuk membuat minuman herbal tersebut adalah kapulaga, daun pandan, daun jambu air, daun srikaya, jahe 15 gram, kencur, dan gula aren. Dari Kediri, tim Baca Ini melaporkan.